ada banyak tanggungan. Yang dekat sini gaji banyak, tak ada tanggungan, seorang je. Siapa? Radin! Yeay! This time untuk tu kedai, kita ada Aisyah. Tapi dia bawa, yang dibawa ni macam something else. Ada ada nama ke? Boleh potong ni? Weh, masalahnya koyak weh. Boleh tengok masa depan. Boleh tengok masa depan. Ni berapa tahun ni? 11 ni. 11 tahun. Lepas ada busu. Terima kasih. Mana tempat makan ni? Ketai makan. Ni apa? Bukit. Oh, sana. Hari ni Nabil nak belanja kita orang. Tak boleh sebut sebab branding kan. Tapi bukan hanya hanya minuman saja, tapi dia akan beli kita tumbler juga. Kopi Vietnam boleh kan? Kopi Vietnam. Tak boleh, sakit perut. Dia kalau dekat kalau kat Indonesia ada kopi luwak. Kopi luwak boleh ke pada kopi, kopi luwak. Kopi luwak. Kopi luwak, aku yang luwak ni. Aisyah tak jauh langsung daripada Nabil. Dasar perempuan bimbo ni. ATM bergerak. Mana kopi Vietnam ni? Tadi. Masuk, masuk, masuk. Kita nak beli apa kawan-kawan? Kopi. Siapa yang belanja kawan-kawan? Kopi. Kalau boleh retweet. Maaf, only for display. Kita nak order yang paling mahal. Kopi paling mahal sebab ini. ATM bergerak. Pasal tu aku suka naik kereta sendiri. Macam naik bas je kena macam ni. Thank you, Nabil. Ambil. Ni, abang cameraman. Dah tak payah. Ambil. Jangan tengok harga, bang. Harga kita bincang belakang. Ambil dulu. Berapa guys, ambil tumbler kan? Ambil tumbler. Oh. This is below my budget. Wah, nampaknya betul lah. Tumbler-tumbler pun boleh ambil. Bukan Masya Allah. Nama Masya Allah. Memang sahabat dunia akhirat. Sahabat. 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 Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. 118, tak payah. Hey, 1 cent. Balik lagi cantik. 1 cent, wait, nice. Terima kasih. Amin. Tak pernah jauh-jauh, patutnya makcik yang ikut. Kenapa makcik tak ikut? Bohonglah, kita dah kata bawa satu keluarga. Okey, jangan risau makcik, insyaAllah minggu depan kita hantar dia balik. Oh, makcik, mak kata risau. Amin. Terima kasih banyak, makcik jaga diri ya. Okey, makcik. Assalamualaikum. Happy birthday, Dania! Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Aku dapat merasa jaga. Bagilah cantik sikit. Saja berteman denganku, janganlah kau meminta lebih. Ku tak ingin mencintaimu, kita berteman saja, teman tapi mesra. Lagi. Bahan
ni kami duduk dah kat area Ribu Tebal lah ni. Kami duduk dah kat kedai Encik Suami. Terima kasih. Okey, alhamdulillah hari ni dah lah belanja makan. Bungkus pula tu, saya nak bayar. Saya bungkuskan untuk Zira apa semua kan. Tapi memang rezeki dia orang murah lah. Just like the day that I met you, the day I thought forever, say that you love me, and never left forever. It's cold outside, like when you walk on my line, when you walk on my line. I get like this every time. On these days I feel like you and me, heartbreak anniversary. You say I'm crazy, cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only. Baca doa lah. Apa ni? Udah, orang kampung. Hari ni kita kasih rancak orang kampung kita. Hari ni kami era, ya Allah, berada di sini dengan asbab izinmu, ya Allah. Adanya kami di sini untuk memberi manfaat kepada orang lain, ya Allah. Menjadikan ukhuwah kami ini, persaudaraan kami ini kekal hingga ke jannah, ya Allah. Kami berada di dunia bersama-sama, temukan kami dalam syurga bersama-sama, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Era on 3, 1 2 3. Era! Hey!
Okay guys, alhamdulillah, what a journey. Tour era yang pertama. Yes, mantap tahun gila. Kita dapat selesaikan dengan baik, insyaAllah, dengan sokongan semua pendengar-pendengar setia. Terima kasih banyak-banyak kepada orang Kedah semua yang telah pun memberi sambutan yang sangat-sangat best pada semua yang hadir pada tour era. Terima kasih banyak-banyak. This is a wrap untuk tour era this year. Thank you so much untuk korang yang join korang daripada Johor Bahru. Lepas tu kita pergi dekat Ipoh, Seremban. Lepas tu my last kali, last weekend dekat Kedah. Tak, Kedah. Orang Lestak memang boleh ambil Asia. So thank you so much korang yang join. Korang memang awesome. So hopefully next time kita akan ada tour era lagi. Okay, we love you. Semoga korang terus support. Terus support kami di era music hit terkini, guys. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Terus setia dengan kami di era. So guys, siapa dah tahu dah kan, what is the best radio on earth now? So nak tak nak, memang era je jawapan dia. Kena dengan era, right? Era music hit terkini. Nombor satu ni.